bantuin. Hati-hati dong lain kali, bisa kayak gini kenapa sih? Untung masih hidup loh. Untung-untung, nama saya Selamat. Kadek, kadek. Hey, ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe Official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu, oke? Okay? Happy watching! Acara sama bule? Duh, itu artinya kamu bakalan hidup sukses! Ah, maksud si tante yang bener? Iya bener, tapi kamu harus ingat-ingat dulu. Bulenya itu kaya apa miskin? Wah, kalau itu saya nggak tahu, tante. Yang saya lihat cuma bulenya doang. Kalau saya ngimpi terbang ke matahari, tante. Ah, itu artinya kamu meninggalnya nanti dibakar. Dengerin ya, yang namanya mimpi itu bunga tidur. Jadi terserah, kalian mau mimpi apa aja nggak masalah. Jadi kalau belum bisa senang-senang di dunia, senang-senang aja dalam mimpi. Eh, Pai, kemana lo? Biasa, ngajak terbang sekaligus casting di Global TV. Eh, kamu hati-hati. Rasan tante gak enak. Tante, tante. Tante berperasaan yang gak enak. Nih, Uluk. Udah mukanya gak enak, baunya juga apalagi. Itu, kalau ada apa-apa sama kamu di jalan, yang bayar tunggakan kos kamu siapa? Ah, ini. Tante. Ya tante, okay. Assalamualaikum. Salam. Kok saya? Men, kayak ada orang yang teriak-teriak minta tolong deh. Alah, paling juga orang gila kayak tadi. Iya. Tolong, tolong. Nah, beneran kan, Min? Iya. Eh, suaranya tuh deket banget, Min. Tapi di mana ya? Tolong, tolong, tolong. Nah, orangnya. Oh iya. Wah, anak muda, lagi ngapain di situ? Mas, tolong, Mas. Mas, enak aja, Parmin. Mama juga lagi panik, Mas. Panik-panik, sakarmu. Udah, saya tolongin. Iya. Yeah. Cepet, Mas. Iya, yeah, tunggu. Ah. Loh, malah superhero yang lain sih yang muncul. Aduh. Ngapain Spiderman yang aneh ya? Aman ya, asik ya. Apa turun ya, Mas? Sama-sama, saya bukain ya. Nih, aku bantuin. Hati-hati dong lain kali, bisa kayak gini kenapa sih? Untung masih hidup loh. Untung-untung, nama saya Selamat. Min, kok kalau dilihat-lihat nih tali kayak talinya si PI ya? Emang punya PI nih? Ah, tapi nggak mungkin, Min. PI itu nggak mungkin jahat. Nggak mungkin gimana? Ini buktinya udah jelas. Lagian Don, yang namanya manusia itu bisa berubah. Oh, gua kirain cuma superhero doang Min yang bisa berubah. Mantap. Ya, yang begini nih. Orang udah capek-capek masak dia makan lagi. Eh, kodok. Kodok. Makan sambil tidur? Wah, kacau nih. Eh, flash, kemana? Tunggu, sini. Nih lihat, si kodok hijau. Masa makan sambil tidur? Lagi mimpi itu, tante. Mimpi apa? Ya, mimpi makan. Udah bangunin deh. Kalau bangunin Huluk itu susah banget, males ah. Repot banget sih. Setrum aja. Tenang. Pura-pura tidur ya? Hah? Huluk. Ya, Tante. Huluk. Nih. Ya.
sampai, selama sampai di tujuan. Nongkrong di terminal, banyak banget saingannya. Jadi mau gak mau nih jemput bola nih. Ojek terbang! Apaan tuh? Wah, saingan lagi nih ojek terbang. Wah, lu gue beri juga. Makitin gua lu. Maaf, maaf, maaf. Pi, lu dicari, Pi. Dicari siapa, Ben? Dicari temen lu. Katanya itu temen lu, Mak. Semenjak gua jadi artis superhero kocak, banyak yang nyariin gue. Katanya ngakunya temennya. Lagu lu, lagu. Laku sinetronnya. Amin, amin. Ratingnya tinggi. Bener. Kayak apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh kayak... Kayak dia, benar, sumpah. Ya Allah, Nom. Apa kabar lu? Fei? Eh, Pak Nom. Bukan, Anom itu editor, ini Venom. Oh, hidup enak lu ya sekarang. Setelah apa yang lu lakuin ke gua? Venom, yang bikin hidup lu kayak gini bukan gue. Gua dijauhin teman, keluarga. Bahkan karir gua di kantor juga ikut hancur. Ya sama aja, gua juga sekarang nganggur nih. Jadi ojek terbang. Bener, dia sekarang nganggur. Kasian, mana banyak utang. Banyak ngomong lu. Dulu, ada anak kecil. Siapa anak kecil? Ada orang kecil maksudnya. Ribut tuh, Gonggok sama Gonggok berantem. Wah, pasti yang menang Gonggok. Gonggok. Dehuluk mau kemana? Refresh, gue sakit nih, bisa lari. Karena kalau belum makan bisa lari? Gak juga. Makan aja dong. Makanya jangan nyolong makanan tante. Siapa nyolong? Gue mau ambil doang, tapi gak bilang. Sama. Tadi gue rencana mau nyicipin. Kebablasan tadi enaknya. Contohnya, nih, gurih deh. Ih, gue kucing. Aduh, pulang. Kok lu nonjok gue sih? Siapa mukul lu? Kali pulang lu, nyapa tau mukul lu? Nih. Tapi gue kena nih. Kalian yang nipuk dari sana, no. Fles, lu kebalas gua sih? Ih, siapa yang balas? Gua enggak. Ini? Ih, bukan gua. Anak lu? Enggak. Alasan lu sepik lu? Bukan. Lain mo, ayo, kucing kan? Gitu dong. Kalau lagi nggak ada kerjaan, mendingan berantem sendiri aja. Wah, jangan-jangan lu tadi yang mukul gua makhluk ya? Enggak. Tapi saya cuma mancing doang. Kan enak tuh. Saya tinggal ngeliatin aja dari jauh. Yang sesuai nih orang. Hilang. Bim salah. Emang lagi nyari sapi, kenapa? Aduh, bahaya. Iya, gue mau nanya sama dia. Kenapa dia tiga-tiganya ngejerat orang pakai jaring-jaringnya? Iya. Wadon, mana gue tahu, Wadon? Yang jelas nih, sapi sekarang lagi dihajar sama makhluk asing. Wala tuh anak. Ya, udah deh, biarin aja. Aduh, Min. Lo gak boleh gitu dong, Min. Kita kan semua bersahabat. Kita bersaudara. Tidak boleh ada yang musuh-musuhan. Kita ada lawan. Tapi, Ben. Kelakuan dia itu udah malam-malam superhero. Nggak bener itu. Mati! Yaudah, gimana sih orangnya sekarang? Lu mau nolongin PI? Mau berubah. Sekarang PI di mana? Men, di sana, Men. Lu jalan lurus aja. Terus ada lapangan. Nah, setelah pertigaan, lu jangan belok kanan. Ada bahaya? Jalannya ke kiri soalnya. Yuk, Don, cabut. Ayo.
aduh. Masa superhero naik Vespa sih, gimana? Tolong. Udah, Ben. Gua nitip Vespanya ya. Tinggal.